lagi menjalankan di bidang peternakan. Sukses untuk kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ketemu kembali dengan saya. Tentu di update sapi untuk hari ini di bulan Oktober 2022. Ini sudah ada indukan ya, baru mau turun tapi super teman-teman. Kaki-kaki bagus, badan juga, body juga semok, gendut sekali. Kemudian ini bunting ya, untuk umuran sudah lumayan telah tua, laktasi sekitar 4-5 itu. Wis. Bunting wae ini ya. Super nih. Wus, mantap sekali teman-teman. Ini kemungkinan bunting, bisa dilihat teman-teman dari kaki-kakinya juga. Ini laktasi untuk tanduknya sekitar 4-5 ya. Panjang banget, cukup umur. Bunting no mas, bunting, betul. Oh berarti saking anone super ini. Tidak bunting teman-teman ternyata. Wis, Pak. Wis, mantap sekali. Tinggi enggak terlalu tinggi, sekitar 140 sampai 45. Tapi memang semok banget teman-teman. Dari belakang terlihat. Kita ikuti sampai pangkalannya. Mas. Nah ini pangkalannya teman-teman, sudah sampai di lapaknya yang super sekali ini. Kaki-kaki bagus, bokong cukup semok banget ini, ekor juga tebel, pantul besar.
Kidul. Oke, anak ponakane ambil tepuk apa bro? Anak ponakane. Untuk harga yang dibuka 24 teman-teman, 24 nego, tapi untuk jadi harganya itu masih di dalam negosiasi. 24 nego, nanti kejadiannya berapa juga nggak tahu ini. Untuk babon super ini. Masih dalam negosiasi ini, dibuka harga 24 tapi nggak tahu ini nanti putusnya berapa. Pak Dul, pemiliknya Pak Dul ya. 24 harga yang dibuka tadi. Ini sesama pedagang menjalin silaturahmi dengan arisan baru dikocok ini teman-teman. Kita kembali ke arisan bakul sapi mang ya, satu kali dapat sekitar 25 juta ini. Kembali ini belum anu, masih dalam negosiasi saja. Dibuka 24 tadi sama Pak Dul yang punya atau pemiliknya ini. Kaki-kaki sebenarnya standar saja ini teman-teman. Cuman untuk bodinya yang gitu Pak. Nek kaki standar nih, boten anu banget nih Pak. Tapi memang ukuran anu nih jogroknya gede nih. Untuk tanduk ya sekitar 5 kali nih teman-teman. 5 kali laktasi ya sekitar 4 sampai 5 peranakan nih. Itu yang dapat arisan tadi 25 juta siap berarti untuk membayar ini ya. Ini dibuka dengan 24 paling nego 21 atau 22 jadi ini nanti. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk videonya. Tadi dibuka dengan harga 24 tapi belum deal ya, ini nego. Kondisi sapi seperti ini, indukan gemuk ataupun gendut ya, panjang sekitar 190-an ini, enggak terlalu panjang, tinggi juga enggak terlalu tinggi, sekitar 140 sampai 150-an ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan memberikan gambaran atau gerambiangan untuk harga sapi. Tetap semangat, mudah-mudahan sukses selalu dalam segalanya, terutama yang lagi menjalankan di bidang peternakan. Sukses untuk kalian semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.